Masalah bagaimana alam semesta muncul, selalu menjadi salah satu masalah yang paling banyak ditanyakan dan didiskusikan oleh para ilmuwan. Banyak teori dikemukakan mengenai masalah ini sepanjang sejarah. Setiap teori disangkal dalam perjalanan waktu. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyimpulkan bahwa beberapa teori mereka dinyatakan keliru. Teori yang disepakati dan diterima secara luas saat ini adalah teori Big Bang. Big Bang adalah model kosmologis yang mengklaim bahwa alam semesta muncul 13,7 miliar tahun yang lalu, dari titik yang sangat intens dan panas. Ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1920-an oleh kosmolog dan matematikawan Rusia, Alexander Friedman, dan juga fisikawan Belgia, Georges Lemaitre. Teori yang beranggapan bahwa alam semesta memiliki permulaan ini, diterima secara luas oleh para ilmuwan terutama para fisikawan, karena didukung oleh berbagai bukti. Menurut model Big Bang, alam semesta berada dalam keadaan yang sangat intens dan panas pada fase pertama sebelum mengembang. Artinya, alam semesta itu semua menyatu dalam satu bagian, kemudian, mereka dipisahkan menjadi beberapa bagian untuk mengambil bentuknya saat ini, dengan ledakan besar yang disebut Big Bang. Pengetahuan ini, yang hanya dapat diperoleh para ilmuwan pada abad ke-19, diinformasikan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Berikut ini dinyatakan dalam surah Al-Anbiya, ayat 30. Tidakkah orang-orang kafir melihat bahwa langit dan bumi telah disatukan sebagai satu kesatuan penciptaan? Sebelum kami pisahkan keduanya, kami menjadikan setiap makhluk hidup dari air. Apakah mereka kemudian tidak percaya? Kata yang diterjemahkan sebagai bersatu dalam ayat tersebut adalah kata rat yang artinya menyatu, padu, tidak terpisahkan. Artinya, kata ini digunakan untuk menggambarkan dua zat yang membentuk satu kesatuan dalam bahasa Arab. Kata kerja fat yang digunakan dalam ayat tersebut berarti memisahkan dalam bahasa Arab. Kata kerja ini digunakan dalam arti membelah sesuatu yang berdekatan dan keluar dengan memecahkan sesuatu. Misalnya, kata kerja ini digunakan ketika benih bertunas dan keluar dari tanah dalam bahasa Arab. Sekarang, mari kita kembali ke ayat. Dalam ayat tersebut disebutkan situasi di mana dua hal disatukan, disebut rat, kemudian mereka dipisahkan, disebut fat, artinya salah satu dari mereka keluar dengan merobek yang lain. Ketika kita memikirkan momen pertama Big Bang, kita melihat bahwa seluruh materi alam semesta bersama-sama dalam satu substansi. Dengan kata lain, segala sesuatu, bahkan langit dan bumi yang belum diciptakan, berada dalam substansi yang sama, saling bertautan, dan tidak terpisahkan. Artinya, mereka dipersatukan seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Kemudian, zat ini pecah berkeping-keping melalui ledakan besar, artinya, kejadian yang Al-Quran definisikan sebagai fat terjadi. Al-Quran memberitahu kita tentang teori Big Bang, yang ditemukan pada abad terakhir, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Siapapun yang berpikir tidak memihak dan adil akan menerima ini. Seorang manusia yang tidak bisa membaca dan menulis tidak dapat menemukan fakta ini 1400 tahun yang lalu. Dapatkah seorang manusia menemukan faktanya sendiri 1400 tahun yang lalu yang hanya ditemukan oleh para ilmuwan 100 tahun yang lalu? Tidak mungkin. Hanya ada satu alternatif yang tersisa. Kitab yang menyebutkan fakta ini adalah Kitab Allah.
yang mengumpulkan seluruh alam dalam satu zat dan yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya melalui ledakan besar setelah itu. Ya, Al-Quran adalah buku yang prakekal dari wujud itu. Kami meyakininya.